Ustaz berbicara tentang mahar, Ustaz. Berarti bagus juga kan ada istilah kalau di Batak itu apa uang hangus ya di Sumatera Utara ini, Ustaz, ya? Ada uang hangus. Berarti boleh nggak kita minta uang hangus itu, Ustaz? Mahar saya 10 juta, uang hangusnya 10 juta juga. Berarti dia sang pria harus mengeluarkan uang 20 juta, Ustaz. Ya. Ini boleh atau tidak? Ya, kebiasaan adalah bisa menjadi suatu hukum ya. Selama kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Disebutkan dalam qaidah al-fiqhiyah ya, al-adah muhakkamah. Suatu kebiasaan itu bisa menjadi suatu suatu hukum selama dia tidak menyelisih syariat ya. Betul. Dan terjadi kedua belah pihak ya, kesepakatan antara kedua belah pihak. Dia katakan jika kita buat pesta, kita butuh sekian. Ya, seperti itu. Memang itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya, kebiasaan dalam suatu kaum. Maka itu dibolehkan ya. Tapi jangan mempersulit. Nah, Allahu a'lam.